ماشي. Oke, selamat sore semuanya. Pada pertemuan kali ini, jadi ini pertemuan ke-12 ya. Saya akan bahas tentang TCP/IP ya, protokol switch IP addressing ya. Jadi nanti akan saya bahas ini, kemudian nanti di akhir pertemuan ini ya, nanti akan saya ada maka penugasan ya. Jadi nanti penugasan nanti bentuknya lab ya. Tapi jadi tinggal nanti Anda tinggal ngikuti aja langkah-langkahnya. Jadi kemarin sudah saya capturekan. Nanti tinggal Anda ikuti langkah-langkahnya. Oke, selamat bergabung. Sudah bergabung di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. 5. Tapi mungkin yang satu ini tidak login sehingga tidak muncul di ini ya, tidak muncul di apa namanya. Nah, ini baru muncul 1, 2, 3, 4. Ya. Radian Anggoro, Nurul, Muhammad Sokib, ya. Muhammad Yusni, kemudian Abdul Fatah. Jadi pertemuan ini saya akan membahas tentang ini ya, tentang TCP/IP protocol suite dan IP addressing ya. Jadi kemarin kalau yang kemarin kan sudah ini kemarin sudah kita bahas tentang Ethernet switch dan TCP/IP. TCP/IP. Kemudian nanti latihannya adalah sedikit latihan routing ya. Nanti ada latihan saya berikan latihan routing ya nanti di sini. Ya. Nah, contohnya ini nanti. Ya, jadi nanti di sini kita menggunakan di sini pengenalan tentang TCP/IP. Internet addressing, kemudian cara membuat ten IP address ya, dan kemudian nanti di latihannya nanti akan Anda akan membuat konfigurasi IP nah, seperti ini, nah seperti ini. Jadi nanti ada sudah ada panduannya, langkah-langkahnya ini, ya, topologinya membuat mengkoneksikan atau mengkonfigurasi ini. Nanti Anda membuat latihan ini. Kemudian Anda merouting ya, merouting apa namanya ini routernya, mengkonfigurasi routernya. Belum merouting kan, tapi hanya mengakses saja.
Nah, di sini perintah-perintahnya ini, ya. Ini kemudian nanti melakukan pengetesan. Pengetesan mengetes ke IP-IP-nya itu, ya. Jadi nanti kalau Anda, jadi nanti feedback Anda nanti berupa capturean ping-nya itu ya. Ini kalau Anda berhasil seperti ini berarti berhasil. Ya. Salah satunya itu. Kemudian nanti ada dua ya nanti tugasnya ini. Yang satu nanti ada ini. Nah, nanti Anda akan menghubungkan dua buah. Ini topologinya seperti ini, ya nanti topologinya seperti ini. Kemudian nanti ada laptop satu, laptop dua ini terhubung dengan switch. Kemudian ini terhubung dengan router di sini. Ya. Di sini nanti ada routernya ini router, ini router, ya. Nah, tentunya ini IP-nya nanti berbeda ya. Ini topologinya. Kemudian nah tabel addressing-nya nanti seperti ini. R ini adalah router, router 1, router 2. Ini dikasih nama R1, R2 nanti. Ya. F itu adalah fast ethernet. F ini fast ethernet, ya. Ini fast ethernet. Fast ethernet ETH00. Ya. Port yang ke 0. Kemudian ini fast ethernet port yang 1. Yang sini fast ethernet ethernet 2. Jadi nanti bisa di S ini adalah serial. Serial 1, serial 2 ya. Kode S ini nanti serial. Serial 1, serial 2. Serial 1 nanti pakai VLAN 1, serial 2 nanti pakai VLAN 1. Laptop nanti menggunakan NIC ya, pakai apa? Kabel straight. Ini kabel straight, yang ini kabel cross, ini cross. Ini bisa juga straight ya. Kemudian nanti di sini ada langkah-langkahnya. Jadi ada di sini hanya saya minta untuk mencoba ini aja. Langkah-langkahnya di sini sudah ada nanti. Setting basic router, nanti setting IP address-nya. Nanti di routernya nanti pakainya router ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda pakai threshold, Anda carikan aja ini. Router PT. Yang suite-nya nanti suite 2950. Ya, gitu. Kemudian nanti setup mode itu apa fungsinya? Ini penjelasannya sudah ada, preferred mode apa? Ada. Nah, di sini nanti perintah-perintahnya ini sudah saya capture kan. Masuk ke routernya bagaimana? Ini ada, ikuti aja di sini. Ya. Ini untuk yang router ini, kemudian nanti yang ini R2 berarti konfigurasi router 2. Ya. Nanti yang ini nanti di sini cara ngetesnya R2. Ya, gitu. Nah, ini nanti tugasnya ya. Tugasnya nanti Anda buat ini menggunakannya nanti pakainya pakai threshold ya. Jadi nanti Anda menggunakannya pakai threshold. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Itu nanti sedikit tugasnya ya. Itu nanti tugas yang nanti ini saya apa upload di apa namanya Classroom ya. Nah ini materinya yang ini adalah ini. Jadi di sini nanti akan saya ini tentang TCP/IP model. Jadi tentang TCP/IP model. Jadi ini pada dulu ya untuk pertahanan ya. Jadi TCP/IP di sini awalnya ini adalah dipakai untuk pertahanan. Jadi kalau misalkan kita ini ya sejarahnya TCP/IP karena dulu tuh internet itu memang apa ya tidak dibuka atau belum, bukan tidak ya, tapi belum dibuka untuk umum. Jadi masih sifatnya masih untuk komunikasi pertahanan karena masih belum ada komunikasi yang lainnya. Gitu ya. Jadi dulu ini untuk pertahanan Amerika Serikat ya,
Department of Defense. Jadi untuk pertahanan Amerika Serikat. Dia menciptakan model ini, TCP/IP. Dia menciptakan TCP/IP ya, dengan mengirimkan data menggunakan jaringan yang dapat bertahan dari kondisi apapun. Ya. Jadi, nah, contohnya adalah ini, misalkan di dalam dunia itu ya, itu dilintasi oleh beberapa kabel dari gelombang mikro, strat optik, ya. Kemudian ada satelit, ya. Kemudian ada banyak yang, ya mungkin di sekitar kita, ya, nggak usah kabel ya, mungkin wireless wifi. Itu kan di sekitar kita kan, kalau misalnya kita pakai laptop ya, detect pakai, apa namanya, pakai wifi ya, itu kan muncul ya, nama-nama SSID-nya ya. Ya kalau orang bilang nama wifi-nya, gitu. Tapi sebenarnya itu salah ya, bukan nama wifi-nya, tapi nama SSID-nya. Yang muncul di pojok kanan bawah itu ya, yang gambar itu kalau di, itu adalah SSID. SSID-nya yang muncul di situ. Ya. Yang dipancarkan oleh wifi, ya, dipancarkan oleh alat-alat wireless. Nah, itu sebenarnya juga kita rentan ya, banyak sekali yang connect di situ ya. Dan itu terbuka ya. Jadi kalau misalkan tidak ada keamanannya ya, semua orang bisa ngambil, bisa menyadap ya. Nah, ini dulu ini dipakai untuk TCP/IP ini dipakai untuk pertahanan ya. Ini dipakai untuk pertahanan ya. Jadi TCP/IP ini merupakan lapisan-lapisan ya. Jadi ada model TCP/IP sehingga ada TCP ya, Transfer Control Protocol. IP-nya itu Internet Protocol. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada lapisan aplikasi, lapisan transport, ada aplikasi transport internet, ada network access. Ya, network access ya berhubungan langsung dengan apa namanya fisik ya, cara fisiknya, kabelnya. Apa namanya itu. Kemudian di dalam aplikasi lebih masuk lagi di dalam aplikasi di sini tuh ada nah ini ada contohnya ada FTP di dalam aplikasi ini ada file transfer. Ya, bukan FTP ya, tapi file transfer. File transfer itu tidak hanya FTP ya. Di sini dicontohkan ada TFTP. Ya, ada TFTP. Kemudian ada FTP sendiri, ada NFS. Ya. Gitu. Jadi, kemudian ada email. Email ada SMTP. Nah, sebetulnya ada lagi POP. Ya, POP, SMTP, dan kemudian ada IMAP, tapi tidak masuk di dalam sini. Kemudian ada remote login, ada telnet, ada remote login. Kemudian ada network management, SNMP, DNS, DNS. Jadi dia masuknya di dalam aplikasi. Jadi ini lapisan yang menangani protokol tingkat tinggi. Representasi, ya, pengkodean, dan kontrol dialog. Protokol TCP/IP ini menggabungkan semua yang terkait dalam aplikasi ke dalam satu lapisan. Dan ini nanti akan dikemas di encapsulation, ya, di encapsulation, ya, di bungkus, ya, kemasnya. Dengan dan diteruskan ke lapisan berikutnya ya, termasuk spesifikasi lapisan transport dan internet. Sebetulnya ada ya, ada contoh
gambarnya, ilustrasinya, cuman saya mau saya tampilkan di sini. Saya nanti apa, takut nanti kalau misalkan ini kena masuk, karena ada suara apa namanya, ada musiknya atau apa itu. Jadi kalau ini kan online, nanti filenya, contoh-contoh ilustrasinya saya kirim ke itu aja, ke grup apa namanya, Classroom. Contoh cara kerjanya TCP/IP itu nanti seperti apa ilustrasinya. Kemudian di sini ya, tadi file transfer protokol dan FTP. Ini layanan berorientasi koneksi. Ini dia handle menggunakan TCP. Transfer antar sistem ya, mendukung FTP. Menggunakan biner dua arah. Dan ini paling paling populer ya, FTP. Ya, penggunaan FTP itu paling populer. Biasa dipakai untuk transfer file, itu bisa antara apa namanya, antara komputer satu dengan komputer yang lain, biasanya dengan server ya. Kemudian TFTP, ini ada Trifile File Transfer Protocol. Ya, TFTP ini adalah layanan tanpa koneksi yang menggunakan user diagram protokol UDP. Ini TFTP ini digunakan pada router untuk mentransfer file konfigurasi dan gambar Cisco, untuk mentransfer file di antara sistem yang mendukung TFTP. Ya. Ini berguna di beberapa LAN karena beroperasi lebih cepat daripada FTP di lingkungan yang stabil. Jadi UDP itu lebih cepat dibandingkan dengan FTP. Cepatnya itu karena itu tadi, karena ada apa namanya, ada mekanisme keamanan, ada handshake-nya, ada apa, harus ada autentifikasinya dulu sebelum masuk ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan UDP itu ya broadcast siaran gitu, kayak siaran radio, siaran televisi, nggak ada feedback-nya ya. Jadi, pokoknya aku ngirim gitu dong, lebih cepat. Tapi kalau apa namanya, FTP, UDP, yang satunya lagi adalah TCP ya, UDP sama TCP. Dia ada nganunya, ada apa namanya, ada feedbacknya. Jadi misalnya kita ngirim halo, apa kabar, sana harus ada feedbacknya dulu ya, sama, baru bisa komunikasi terus. Tapi kalau UDP enggak ya, kayak ini ya, misalkan UDP ini seperti ini, saya siaran live seperti ini. Nah, di tempat Anda hanya mendengarkan itu aja, tapi nanti begitu saya misalkan saya minta ada feedbacknya, misalkan ya saya nanya ke siapa, salah satu panggil nanya itu ya, nah itu baru terjadi komunikasi. Kemudian lanjutnya adalah NFS. NFS ini adalah Network File System. Ini adalah suatu protokol sistem ya, yang didistribusikan, dikembangkan oleh Microsoft Sun System. Dia memungkinkan mengakses ya, file ke perangkat penyimpanan jarak jauh seperti hard disk. Ya, jadi kita bisa nyimpan ke hard disk ke di tempat lain. Ya. Jadi NFS, Network File System. Jadi file system yang berbasis network. Kemudian SMTP. Ya, artinya SMTP. Ya, SMTP. SMTP di sini ya, kalau kepanjangannya sini ya, Simple Mail Transfer Protocol. Ini
dia untuk mengirimkan. Jadi untuk mengirimkan protokol ya, email ya. Dia mengatur pengiriman email melalui jaringan komputer dan memberikan dukungan untuk transmisi data plain text biasa. Jadi bisa macam-macam. FTP itu untuk ngirim. Ya, jadi kalau kita ngirim, kalau kita setting komputer kita di apa di email kita di komputer ya, itu kalau di komputer itu kan ada namanya, kalau dulu ada namanya apa namanya Outlook ya, kalau bawaannya Office itu Outlook, kalau di Windows itu email ya, ada namanya email. Ini tempat saya misalkan contohnya ini ya, contohnya ini misalkan. Nah, ini misalkan tempat saya. Ini email-email yang di tempat saya masuk di sini. Nah, di sini ada email dari ini, saya masukkan di sini. Ini pakainya SMTP ya, saya setting di sini juga. Tapi nanti untuk menerima saya konfigurasi di sini pakai POP ya. Post Office Protocol ya. POP 3. Gitu. Tapi kalau menerima saya mengirim ini. Jadi saya keuntungannya adalah kalau misalkan saya pagi gitu ngecek email masuk semua. Ada selesai. Kita cek email dan emailnya tersimpan di komputer kita. Ya, beda dengan webmail ya. Kalau webmail berarti kita buka emailnya itu harus selalu connect internet ya. Tapi kalau sekarang koneksi internet sudah murah ya. Apalagi ini pada masa-masa seperti ini sudah banyak yang menawarkan internet. Bukan gratis ya, tapi ada potongan itu ya. Kemarin itu dari salah satu vendor itu Rp10 untuk 30 giga selama 30 hari. Kemudian ada lagi yang berapa yang 30 giga nawarkan itu, terus ada lagi yang dari yang lain. Ya. Karena pada masa ini mereka berlomba-lomba untuk menawarkan. Kemudian Telnet. Nah, ini Telnet. Telnet ini salah satu untuk komunikasi juga ya. Telnet menyediakan kemampuan untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke internet dan melaksanakan perintah client internet. Ya, itu. Jadi Telnet itu sebenarnya tampilannya seperti kayak DOS gitu ya. Udah. Jadi kita mau mengakses apa, remote apa. Ya. Kemudian ada SNMP. SNMP, Simple Network Management Protocol. SNMP ini adalah protokol yang menyediakan atau cara untuk memantau dan mengontrol perangkat jaringan. SNMP ini juga digunakan untuk mengelola atau mengkonfigurasi statistik kinerja dan keamanan. Jadi SNMP. Biasanya aplikasi yang bisa membaca SNMP saya lebih kadang seringnya adalah The Dude ya, aplikasi The Dude. Jadi aplikasi The Dude itu contohnya seperti ini, The Dude, The Dude. Nah. The Dude. Gambarnya ini. Itu tampilannya gambarnya. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini The Dude. Ya. Kita bisa mengontrol jaringan ya, seperti ini. Jadi jaringannya dari mana ya, komputer bisa menggunakan The Dude. Ya.
bahkan kita bisa online juga. Kebanyakan dari mikrotik ya. Caranya tinggal. Dan ini kalau peralatannya terhubung ke mikrotik, ya langsung bisa masuk. Kita ngeklik ini. Bahkan kita bisa lihat trafiknya, oh ini sedang akses internet, klik sini dia akan muncul trafiknya. Ini sangat sangat bagus untuk monitoring jaringan, terutama jaringan di internal kita. Ya, salah satu contohnya. Itu adalah yang dibaca adalah ini, SNMP. Yang dibaca dedut SNMP. Tapi kalau protokol SNMP-nya itu tidak diaktifkan, ya tidak bisa. Jadi ini kalau misalkan protokol SNMP-nya tidak diaktifkan, dia tidak akan detect. Makanya biasanya ini hanya bisa dipakai untuk misalkan untuk memonitoring jaringan yang kita buat itu, misalnya yang kita kuasai. Kan jaringan kampus, kita sebagai pengelola jaringan, masing-masing komputernya dipasangin dedut, apa SNMP-nya diaktifkan, kemudian kita pasang dedut, akan terpantau, ya, penggunaan bandwidth-nya, ya, terpantau. Kemudian DNS, ada DNS, DNS itu ada domain name system. Ini adalah dukungan, ya, internet untuk menerjemahkan nama domain dan node jaringan yang dipasang secara publik ke alamat IP. Jadi ini efeknya atau apa yang kita rasakan dengan penggunaan DNS itu adalah pada saat kita buka browser. Kita buka browser menggunakan nama atau kita melakukan tes koneksi ping cisco.com. Nah, dia akan diterjemahkan. Cisco.com ini akan diterjemahkan ke IP. Nah, ini adalah peran dari DNS. Kalau DNS-nya tidak jalan, ini tidak akan berfungsi. Bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan, pakai paket tracer, ya, pakai Cisco paket tracer, DNS-nya dimatikan, kemudian nanti akan tidak akan bisa. Nah, nanti kita manggilnya apa ya? Manggilnya berdasarkan IP, tidak mungkin ya. Kita manggilnya nama apa? IP-nya, sama seperti DNS itu sama seperti nama-nama kontak yang ada di handphone. Ya. Anda menyimpan nama kontak orang di dalam handphone itu tidak hanya menyimpan nomor HP-nya saja, tapi nomor HP kemudian diberi nama. Gitu. Nah, nama itu Anda yang manggilnya adalah nama. Ya, itu. Misalkan saya memanggil namanya apa itu ya di plus ini misalkan. Jadi saya manggilnya nama, taunya nama. Nomor handphonenya saya tidak hafal. Jadi saya panggil namanya, dia akan nama ini akan mengkonversi ke nomor handphonenya, sama seperti DNS. Kemudian selanjutnya adalah bagian ini, apa namanya transport. Transport. Transport di sini, ini tadi yang saya ceritakan, dia adalah TCP dan UDP, Transmission Control Protocol. Jadi di dalam sini ya, ada ini ya, dijelaskan ya. Dijelaskan bagaimana lapisan transport ini menyediakan layanan transportasi dari host ke host. Jadi TCP kayak ngeping, ya,
koneksi itu menggunakan TCP dan UDP. Ya. Tapi kapan bekerjanya ini menggunakan TCP dan kapan menggunakan UDP, itu nanti yang mengatur nanti dari bagian aplikasi, application. Ya, itu nanti yang mengatur di situ. Ya. Jadi lapisan transport ini menyediakan koneksi logis ya antara host ya. Ya, transport protokol, ya. Kemudian ada segmennya ini. Kemudian untuk internetnya itu diwakilkan oleh di sini diwakilkan oleh cloud ya untuk internetnya. Itu bisa dilihat yang di gambar 2. Nah, gambar 2. Jadi pada saat kita ngirim ya ini seolah koneksi jaringannya adalah koneksi internet ya. Ini gambar awan itu adalah gambaran internet. Ini lapisan ini mengirimkan paket dari data tujuannya ya lewat cloud. Dan dia menggunakan TCP dan UDP. Ya. Di sini di gambar ketiga. Nah, jadi di dalam cloud ini kita punya banyak sekali router. Sama seperti yang kemarin ya. Kemarin di pertemuan keberapa itu kemarin saya menggambarkan contohnya komunikasinya router pertemuan yang ke-10 ya. Yang ke-10 menggambarkan sebuah routernya seperti ini. Jadi routernya ini saling, kalau ini belum saling terkoneksi, ini dia hanya terpusat seperti ini. Bisa juga ini dari sini ke sini. Karena memang terkendala dengan biayanya. Jadi kalau semakin infrastrukturnya semakin bagus, semakin kompleks, ya, biayanya akan mahal juga. Karena akan memudahkan dan akan meminimalisir ya segala kemungkinan kesalahan atau kegagalan. Kemudian fungsi ini ya TCP fungsinya, ya, fungsinya TCP-nya. Jadi dia fungsi TCP dan UDP ini adalah merupakan segmen data aplikasi yang lapisan paling atas, paling depan. Kemudian dia akan mengirim segmen dari satu perangkat ke ujung yang lain, dari ujung satu ke ujung yang lain. Kemudian fungsi TCP di sini, ya, dia membangun ya operasi end-to-end, sambungan end-to-end. Kemudian memberikan kontrol aliran melalui penggunaan sliding ya, sliding windows. Jadi aturan penggunaan ya, kalau diterjemahkan apa penggunaan ya, di slab sliding windows apa ya, masuk kan ya, jendela geser ya. Kemudian ini memastikan ya ini keandalan melalui penggunaan nomor urut. Jadi misalkan kayak ini ya, saya baru saja mengirim 10, kemudian dikirim. Dikirim itu dia, kalau dia ngirim supaya cepat pakainya UDP. Dikirim. Nah, kemudian dari sini dia terima. Saya sudah terima, balas sana. Kemudian dia balas lagi, saya sekarang mengirim 11. Seperti orang berjabat tangan. Ya. Nama saya Tony. Begitu yang satunya belum mengucapkan membalas ya, tidak ada terjadi komunikasi. Ya toh. Jadi tapi begitu nama saya Tony, terus namanya sana siapa. Nah, berarti terjadi komunikasi. Seperti itu. Kemudian internet. Nah, di sini internet ini ada IP, ada ICMP, ya, ada ARP, ya, ya. Kemudian ada R,
ARP. Jadi nanti di sini di bagian internet. Internet itu ada IP. Internet protokol yang biasanya kita sebutkan ada IP address. Jadi ini adalah lapisan internet yang paling luar. Ini untuk memilih jalur terbaik ya melalui jaringan yang dipaketkan. Jadi IP ini dia akan mencari router jalur yang terbaik tadi. Jadi yang ini tadi ya. Jadi ini kan ini banyak sekali router ya. Nah, ini dari sini mengirim ke sini tuh dia mencari dulu jalur yang terbaiknya dulu kan. Baru setelah ketemu baru dia baru ngirim. Ya, di sini. Nah, tugasnya di sini adalah ada TCP/IP di bagian internet layer. Ini IP menyediakan paket ya, tanpa koneksi, yang terbaik dari paket. Jadi sebenarnya pada saat komputer itu sebelum dapat IP, dia sebenarnya menggunakan pakai MAC address dulu. Jadi kalau misalkan kita pakai DHCP server ya, itu sebelum dapat IP address itu yang dikirim adalah nomor MAC address-nya ke server. Jadi saya minta ke servernya, ke server DHCP, dia bilang, saya minta IP. Ini alamatku. Alamat sementaraku, dia ngirimkan alamat MAC address, ini alamat sementaraku. Dia mencatat di server alamat MAC address-nya, kemudian MAC address-nya diberikan sebuah IP. Ini, MAC address kamu ini, IP-nya ini, kembalikan. Baru dia dapat, di client baru dapat IP. Baru setelah itu komunikasinya menggunakan IP. Nah, gitu. Ya. Kemudian di sini ada ICMP, ICMP itu tadi. ICMP itu sebenarnya semacam kayak ping komunikasi, tes gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat ICMP itu dimatikan, ya kita tidak bisa ngeping. Jadi kalau Anda pengen komputer Anda itu tidak bisa diping, atau servernya tidak bisa diping, udah ICMP-nya dimatikan aja. Atau kalau di mikrotik, ICMP, misalkan ada yang menggunakan ICMP langsung di drop berapa menit gitu misalnya. Di drop koneksi internetnya langsung berapa 10 detik gitu. Begitu dia berusaha ngeping ke mikrotik, cek langsung dia koneksinya internet putus selama 10 detik. Nanti habis itu connect lagi. Ngeping lagi, drop lagi. Nah, ini dipakai untuk mengantisipasi serangan DDoS. Ya. Serangan DDoS nanti dia pakainya itu. Kemudian ARP, ya, ARP ini Address Realization Protocol. Dia ini akan menentukan alamat lapisan tautannya dari alamat MAC address-nya dengan IP address-nya. Jadi MAC address ke IP. Jadi kalau kita menggunakan ARP, kita bisa tahu ya, ARP ini ya, ARP minus A. Akan tahu saya di sini adalah IP interface-nya ini ya, physical MAC address-nya ini ya, bisa juga dicek di menggunakan di ini ya IP config ya IP config MAC address-nya kelihatan enggak? Tapi config slash all ya. Nah, di sini akan kelihatan nah, ini MAC address. Ini tempat punya saya banyak sekali apa? Ini banyak sekali. MAC address-nya yang mana? MAC address. Nah, ini physical address. Nah, physical address. Ini ada lagi physical address. Kemudian nanti ada lagi di sini juga ada physical address lagi ya. Tapi ini yang WiFi, ini yang apa namanya? Kabel. 0200 4C.
Ini physical address 2A, kemudian yang LAN, ada yang virtual, physical address-nya adalah ini. Ya. Kemudian ada lagi ini physical address-nya ini. Ya. Ada lagi ini physical address-nya ini lagi. Nah ini tempat saya masalahnya ini apa? LAN card-nya ada banyak ya, ada virtual, ada juga masing-masing dia punya punya alamat MAC address. Ya. Kalau saya tunjukkan, dan nah jadi tempat saya seperti ini. Ada network ini, ada ini. Ini masing-masing dia ada MAC address. Ada virtual, ada WiFi, ada Ethernet. Ethernet saya ada 212. Ethernetnya berupa external Ethernet ya, USB. Kalau mau tambah lagi external USB ya banyak lagi. Ya. Kemudian ini ya. Kadang IP ini juga disebut sebagai protokol yang tidak dapat diandalkan. Ini tidak berarti bahwa apa IP ini tidak secara akurat bisa mengirim data melalui jaringan ya. IP ini dikatakan tidak andal itu karena tidak melakukan pengecekan ya, koreksi kesalahan karena fungsinya bukan di IP-nya, tapi TCP-nya, bagian TCP-nya, bagian TCP. Jadi yang ngecek itu adalah bagian transport, bukan IP-nya. Bagian transport ini, bagian ini. Nah, ini bagian TCP. TCP itu yang ngecek. Kalau UDP enggak, UDP yang transport yang paling cepat enggak ngirim paket. Tapi kalau yang TCP, dia bagian ngecek. Kalau yang IP, dia hanya bagian nyari. Nyari, apa namanya, jalur. Oh, IP-nya ini. Ya, kemarin sudah dicoba ya penggunaan apa namanya threshold ya, nah itu pakai threshold, ping threshold ya. Ya, atau threshold ya kalau di Linux, nah itu jadi dia IP-nya mencari threshold, akan nyari kemana lokasinya yang paling dekat, yang paling apa cepat mana, nah, itu ya. Kemudian bagian network access. Nah, network access di sini ini sudah bersinggungan dengan hardware. Ya, network access. Ethernet, pas Ethernet, ada CLIP, ada PPP, ya, ada FTDI, ada ATM, web relay, ada RP, ada proxy. Nah, jadi network access sudah masuk ke bagian di hardware-nya. Kemudian perbedaannya di sini ada TCP/IP model dan ada OSI7, OSI model. Ini perbedaannya. Ya. Jadi di sini sedikit terpecah ya. Ada bukan terpecah tapi ada lebih dijabarkan lagi ya. Pada bagian TCP/IP model ya, di sini hanya ada 4 ya, 4 model, tapi sementara di OSI model dia ada 7 dan ini biasanya dikenal dengan istilah OSI 7 layer layernya. Kalau yang TCP/IP dia memiliki 4 layer ya. Dan di sini OSI model ini adalah bagian, ada bagian aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, physical. Physical nanti ini masuk ke circuit, ke jaringan, kemudian diterima di komputer tujuan, nanti di sana diterima di physical. Physical, data link, network, transport, session, presentation.
ya, nanti baru sini diuraikan. Kalau sudah masuk ke sini physical, dia sudah di-encrypt. Physical ini dia nanti masuk ke konversi ke biner. Jadi dia nanti terjemahkan ke biner. Makanya ini physical ini nanti masuknya ke bisa ke modem, bisa ke LAN card, modem, modulator, demodulator. Jadi merubah sinyal analog ke digital. Kemudian setelah diterima di sana, dari sinyal digital dirubah lagi ke sinyal analog. Karena koneksi di luar sana, kita koneksinya menggunakan digital semua. Nah, ini perbedaannya ya. Keduanya memiliki kesamaan ya. Samanya keduanya memiliki lapisan layer, lapisan-lapisan memiliki. Ya, ada application, transport, internet, network. Yang ini application, presentation, transport, network, data link, physical. Kemudian keduanya ini juga memiliki lapisan aplikasi meskipun mereka termasuk layanan yang berbeda. Jadi mereka itu masuk aplikasi layanan tapi beda. Jadi di sini ada aplikasi, di sini ada application, ya. Protokolnya transport, di sini dia nanti masuk di sini. Ya, transport, di sini transport. Di sini tidak ada presentation sama session di bagian TCP/IP model. Perbedaannya di situ. Kemudian internet di sini masuknya network di sini ada. Ya, network di sini ada sendiri. Ada di sini ada physical data link. Ya, gitu. Ya, perbedaannya ada. Ya. Kemudian keduanya memiliki lapisan transport dan jaringan yang sebanding. Mereka memiliki lapisan transport. Keduanya memiliki lapisan transport. Sama-sama memiliki transport. Dan ya, hanya satu ini aja. Yang lainnya tidak sebanding. Ini sebanding. Ini transport sendiri, ini ada transport. Yang lainnya sini application, tapi application di sini, dia application di sini ada application layer. Kemudian keduanya itu menggunakan paket switch ya. Untuk mengalihkan teknologi circuit switching, dia menggunakan teknologi paket switching. Kemudian untuk yang jaringan profesional ya ini dia butuh atau perlu mengetahui model dari keduanya. Ini yang OC dan TCP/IP perbedaan. Kemudian ada lagi perbedaannya lagi ya OSI dan TCP/IP. Ya. Jadi TCP/IP menggabungkan lapisan application, presentation dan sesi ya, ke dalam application layer. Nah, jadi di sini dibagikan itu. Kemudian di bagian apa? TCP/IP ini juga ya, dia ada tautannya. Dia menggabungkan antara data OC dan lapisan fisik ke dalam lapisan akses jaringan. Ya. Ini di TCP/IP ini lebih sederhana ya. TCP/IP tampak lebih sederhana karena memiliki lebih sedikit lapisan. Tapi ketika di lapisan TCP/IP ini menggunakan UDP, ia tidak menyediakan pengiriman paket yang ada. Jadi perbedaannya adalah ini interaktif model ini apa? Ini hanya memasangkan mana yang masuk. Nah ini nanti yang bagian yang Anda praktekkan lagi ya. Yang Anda praktekkan nanti misalkan ini ya ada komputer X dan komputer Y. Kemudian kalau ini satu router ya, satu router.
Jadi dia nanti ada dihubungkan. Nah, kemudian ada ini juga tadi. Ya, jadi di tugasnya tadi saya sudah buat ada dua skenario, yang skenario satu yang seperti ini. Ya, yang skenario satunya adalah yang seperti ini tadi. Nah, nanti Anda coba komunikasikan antara X sama komputer satu dengan yang lainnya itu. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah saya sertakan, jadi Anda tinggal mengetikkan aja di situ. Itu aja ngetik seperti itu aja, kadang mungkin juga masih apa namanya belum berhasil ya. Jadi nanti dicoba pelan-pelan, dicoba latihan. Kalau yang kemarin rata-rata sudah menginstal itu ya, apa namanya, paket resetnya ya. Paket resetnya sudah saya upload tuh di Classroom ya. Coba saya cek dulu ya. Di Classroom-nya kemarin, ini mata kuliahnya SKS, TS. Kemarin oh enggak, saya bagikan ya. Waktu itu Anda copy di lab ya, sorry. Waktu itu ngopi di lab ya, waktu itu Anda praktek install ya di lab yang pas kita masih pertemuan keberapa itu ya. Install paket resetnya aja, sehingga Anda mestinya sudah punya ya filenya, paket resetnya itu. Tapi nanti kalau misalkan itu ya saya ada yang belum dapat ya, nanti saya kopikan lagi, saya pasang di apa, saya ditaruh di Classroom-nya untuk apa, paket resetnya itu. Nah, ini adalah yang agak lebih kompleks nanti di TCP/IP Cloud. Nah, seperti ini. Ya, tapi nanti ini ke depan, nanti saya carikan apa contohnya. Nanti kalau yang ini ada yang dua ini, nanti ada sudah mengerjakan ya, Anda kerjakan aja ya nanti. Jangan copy paste dari yang tempat lain ya. Dikerjakan, kemudian nanti dibuat latihan aja, karena memang konfigurasi apa namanya, ini baru pengenalan ya, dari pengenalan konfigurasi routernya. Nanti kalau Anda sudah masuk ke materi yang jauhnya, nanti ada lebih. Contohnya yang ini ya. Nah, ini baru yang sesana satu ya. Nanti yang kedua ini masuk ke ini, routing and routing basic. Nah, kalau ini nanti lebih intens lagi, isinya banyak sekali nanti praktek ya di sini. Kemudian nanti yang ketiga di sini lebih analogi switching basic routing. Nah, nanti di sini switching pakai metode single area SPF atau SPF atau EGRP ya. Nah, ini. Tapi ini nanti pakainya apa? Itu tadi pakai router ya. Kemudian nanti yang keempat ini nanti ada nanti namanya pakai WAN technology. Nah, ini juga sama. Lebih sedikit teorinya, lebih banyak prakteknya nanti sini. Ya. Mudah, karena kita sudah menggunakan teori-teori yang sebelumnya. Jadi yang kalau ini masih banyak teorinya, tapi prakteknya sedikit. Ya. Prakteknya agak sedikit. Ya. Jadi hanya telah koneksi. Kemudian host address. Nah, ini host address. Ada network A, ada network B. Ini dengan menggunakan router ini kita bisa menjembatani perbedaan networknya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini seperti ini. Ini di sini ada komputer ya. Komputer ini harus memiliki dua buah LAN card. Dua buah LAN card. Yang satu IP dia mengarah ke sini, yang satu IP mengarah ke sini. Supaya komputer B3 dan B2 ini bisa akses internet ke sini. Jadi komputer ini sebagai apa ya,
sebagai sharing internet. Nah, ya sebagai sharing internet. Ya. Kan agak ribet ya, misalnya seperti ini. Ini kalau ini komputernya mati ya sudah, yang B2 sama B3 tidak bisa connect internet. Nah, ini adalah alamat IP addressing. Ya. IP addressing very binar ke ini pengalamatan IP binar. Ini nanti ini yang pengalamatan IP saya bahas minggu depan. Ya. Kemudian cara penulisannya, jadi kalau ini pendokumentasiannya seperti ini, layer-layernya ini, jadi komunikasinya. Nah, ini, jadi gambar 2 di sini. Ya, misalnya ini ya gambar 1 ya, di sini. Keterangannya ada di sini. Jadi dari setiap router dari ISP itu, ya, dia akan ini. Jadi router ini, ya, dia akan meneruskan paket jaringan ke sumber. Jadi cara mengidentifikasinya seperti itu. Ya. Jalur yang tercepat mana, gitu ya. Jadi ketika paket itu tiba di router yang terhubung jaringan tujuan, router itu akan menggunakan alamat IP untuk mencari komputer tertentu dalam jaringan lagi. Jadi kita dari komputer ini ke komputer ini ngirim paket, ya, yang nyari jaringan yang paling cepat mana jalurnya. Ya. Dan dia bisa mengestimasi jaringan yang paling cepat dan pendek mana karena menggunakan ping. Ping, oh ini sudah dapat mengevaluasi jarak. Kemudian yang gambar 2 ini adalah cara mengidentifikasi. Identifikasi. Jadi penulisan kalau misalkan kita mau melakukan dokumentasi, ya, ologinya, jadi setiap IP di sini, ya, ini ya, nah, jadi setiap alamat IP ini memiliki dua bagian. Jadi dia di sini ada bagian pertama mengidentifikasi jaringan tempat sistem itu berhubung, ya. Bagian kedua mengidentifikasi sistemnya. Jadi satu networknya, satu hostnya. Network. Ini network ke pertama, host yang ke pertama. Ini juga sama yang ketiga, ya. Jadi dia di sini sub, istilahnya subnet, ya, diturunkan lagi. Ya. Jadi dari internet address yang kelas apa ini A, ya, diturunkan lagi. Ya. Seperti ini model mekanisme jaringan internet seperti ini. Jadi kalau misalnya kita dapat internet dari bandwidth sekian, bagi lagi turun lagi, turun lagi, turun lagi. Kemudian penamaan kelas address-nya, ya, jumlahnya, jumlah network-nya, jumlah host-nya. Ini berarti A-nya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 24, ada sekian. Ini B itu 2 pangkat 16. C ini adalah 2 pangkat 8, sekian. Ini network-nya. Jadi kelas C itu network-nya lebih banyak, IP-nya lebih sedikit. Tapi yang kelas A networknya sedikit, IP-nya lebih banyak. Gitu. Makanya sekarang itu kelas IP kelas versi 4 itu, ya, itu sudah disinyalir sudah mulai akan habis. Makanya muncul IP versi 6. Kalau IP versi 6 lebih beda lagi, ya. Dia nanti menggunakannya bilangan heksa. Ini kelas A ada 0 bit, nah, kelas B, kelas C, sekian. Dia ringnya, octetnya diawali dari 0 sampai dengan 127. Tapi sebenarnya bukan sampai 127 ya, kelas A, tapi sampai 126. Karena 127 itu dipakai untuk IP loopback. Nah, kemudian ini kelas address
prepatnya. Kemarin untuk yang pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kalau nggak salah kedua ya, sudah pernah ya saya bahas ini ya, masalah IP addressing ya. Nah, ini. Kemudian ini cara network. Ya. Nah, nanti seperti ini. Tapi nanti di tempat Anda nanti apa saya ilustrasikan dalam bentuk ini. Apa latihan di menggunakan router. Nah, misalnya bangun jaringan seperti ini nanti pakai router. Ya. Koneksinya. Nah, seperti ini. Oke. Ini addressing dengan subnet. Nah, kalau yang saya buat tadi belum ya. Ada LAN, DHCP message. Ini langkahnya tadi yang saya ceritakan, DHCP itu dia strukturnya dapatnya dari mana sih DHCP-nya. Jadi sebelum dapat IP, dia itu dapatnya adalah MAC address dulu. Jadi yang dikirim adalah MAC address-nya dulu. Ya. MAC address-nya, request, baru nanti habis itu baru dia didaftarkan di. Oke, mungkin nanti ini ada lab activity-nya sebenarnya lab-labnya ya. Cuman nanti terlalu banyak ya. Ini mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya aja. Pertemuan besok ya, minggu depan kita lanjut lagi. Kemudian nanti untuk tugasnya, itu tadi ya, tugasnya nanti ada dua nanti yang saya bagikan ya, ini. Ya. Jadi mengkonfigurasi IP versi 4 di sini, sebetulnya ada juga yang ini, mengkonfigurasi IP versi 6, tapi nanti dulu aja ya. Maksudnya kalau misalkan Anda hanya mempraktekkan tapi tidak mudeng maksud dan tujuannya percuma kalau menggunakan IP versi 6 ya itu. Nah, ini menggunakan IP versi 4 aja yang lebih mudah dulu dipahami dulu. Ini nanti topologinya seperti ini ya. Anda bangun pakai pakai trusted ya. Ini. Kemudian routernya itu. Kemudian yang satunya nanti adalah yang ini. Ya, ini. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba absen dulu sebentar. Ini yang hadir berapa ini? Di sini yang dimonitoring live-nya ada 8 ya. Ini coba nanti saya lihat di sini. Ini gabungan antara SKS dan TIS ya. KS dan PIS Radia Putra. Radia Putra itu apa? SKS ya. Radia Putra itu SKS. Oke, ada hadir. Kemudian Nurul Hikmah itu SKS juga.
Terus apa nih? Johan Channel, Muhammad Shokib. Muhammad Shokib itu TIS ya. Shokib TIS. Terus Muhammad Yusni. Muhammad Yusni ini SKS ya. Muhammad Yusni. Kemudian Abdul Fatah KS. Kemudian Septiana. Septiana. Kemudian Eko Suprianto TIS. Kemudian Mustafa Idris. Mustafa Idris itu apa? TIS. Kemarin enggak masuk ya Mustafa Idris. Ya. Lutfi Ansori Muhammad Lutfi TIS. Terus Basir Abdul Basir Muhammad Abdul Basir ini apa SKS Anas M. Anas ini apa SKS ya Muhammad Anas Dimas Setiawan TIS. Kemudian Yandi Ahmad TIS. Kemudian Muhammad Rudi. Muhammad Rudi TIS. Muhammad Rudi. Terus Dewi Kusuma KS. Terus Rian Febianto TIS. Sukri Iksan KS. Terus Rosik Hanafi apa TIS. Oke. Nah ya, berarti ini yang hadir tapi yang live di sini cuma 8, ini yang di absennya kok banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ada 18. Ya. Tapi yang live, Anda, jadi yang live ini ya, jadi saya coba saya tunjukkan ya. Jadi di tempat saya ini kedetek di sini tuh yang live ini hanya 9 ya. Nah, sini. Nah, sini tuh hanya ada 9 aja. Tapi yang absen di sini ya, hadir-hadir di sini ada 18. Jadi ini hampir separuhnya tuh. Ya. Oke ya, mungkin oh ini yang disiarkan kan sudah ada loh akunnya. Kalau misalkan
yang nggak bisa login ke Siakap siapa? Nggak bisa atau karena namanya nggak ada? Baik, nanti kalau misalkan yang tidak bisa login Siakat nanti bisa di WA ya, nanti NIM-nya berapa ya yang tidak bisa login di Siakat NIM-nya itu NIM Anda berapa. Oke, mungkin pertemuan ini saya akhiri, sekian ya. Nanti untuk materi tugasnya ini akan saya upload di ini ya, Classroom ya. Tugas pertemuan, tugas praktikum ya. Oke. Tugas praktikum pertemuan ke-12. Yusni Alifin. Saya bisa Pak, cuman masih gabung ke kelas lama SKS 16.2. Oke ya, saya akhiri. Selamat sore, selamat beristirahat. Oke, terima kasih.